Guys, selamat siang, tentunya selamat berhari libur. Tentunya kali hari ini tepat di hari Minggu ya. Tentunya saya akan sedikit sharing tentang drone FPV. Ini tentunya bagi teman-teman pemula ya, tentunya benar-benar pemula ya. Ini khususnya buat drone FPV. Tentunya terang untuk drone FPV ini adalah salah satu hobi yang mahal ya, tentunya hobi mahal. Di sini saya akan sedikit memberi pencerahan buat pilot pemula tentunya ya. Tentunya ini tentang budget ya. Saya tidak menyarankan bagi pemula yang benar-benar baru untuk memilih. Intinya jangan salah memilih hobi yang belum, intinya belum maksimal, karena main FPV itu banyak kosnya. Tentunya untuk saran saya, kalau untuk FPV itu lebih baik main yang di level kecil dulu ya. Intinya jangan harus ke level yang speknya tinggi ya, seperti drone racing, FPV atau long range, itu rawan untuk belanja banyak ya, tentunya bagi untuk pilot pemula ya. Saya sarankan untuk berhati-hati untuk mencuri drone FPV ya. Tentunya sebagai contoh, salah satu saya sendiri, waktu saya mengenal FPV itu sebelumnya tidak belajar ya. Seharusnya saya harus belajar di simulator dulu ya. Tapi kesalahan saya di situ yaitu langsung ke drone FPV yang intinya yang levelnya lumayan, yang 5 inci ya. Akhirnya apa guys? Akhirnya ya kecundang juga, karena itu harus keluar kos, tentunya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Tentunya buat teman-teman yang ingin mencuri dunia FPV ya, intinya jangan salah pilih dari label paling rendah dulu ya, seperti micin, mobula. Nah, itu saran saya cocok banget buat belajar FPV ya, jangan langsung ke label yang tinggi ya. Itu contohnya saya sudah mengalami, dan akhirnya saya setengah putus asa, akhirnya saya beli yang RTF yang mudah-mudah aja ya. Yaitu dari awal pertama saya beli DJI-FPV, dan DJI-FPV kemarin sudah saya jual, tentunya saya ganti di DJI Avatar. Dan DJI Avatar ini saya yakin ya, orang yang baru langsung bisa menguasai, walaupun itu baru pemula. Dengan DJI Avatar ini, saya yakin tepat bisa menguasai ya. Cuma saya tidak merekomendasikan bagi pemula yang tentunya yang ingin budget, jangan untuk yang ini. Ini karena di sekarang harganya di 16-15 juta ini combo. Jadi karena saya tidak ada pilihan lain, terpaksa saya ambil ini ya. Ini dia pada nyaman untuk depan tusukan ya. Tentunya oke, itu aja pembahasan dari saya ya. Semoga untuk para pilot-pilot pemula, intinya jangan salah pilih atau memilih drone FPV ya, cari yang pasti-pasti ada, jangan melihat dari segi-segi orang yang senior ya.
jangan melihat ya contohnya itu Andrea Ramadan itu top banget ya, dia khusus long range Andrea Ramadan itu banyak ya, ya seperti Bang Kardadi, Bang Kardadi itu khusus untuk style yang jumpalitan ya, itu Bang Kardadi ya, seperti kayak pilotnya pilot itu long range juga style ya, seperti juga Don Jowo itu dia style juga long range juga ya, itu jangan mengikut mereka-mereka yang sudah senior ya. Jadi tentunya dengan budget sedikit intinya menyesuaikan untuk belajar ya. Oke, tentunya sampai di sini dulu guys. Pembahasan sedikit pembahasan yang saya bisa bahas buat pemula ya. Jangan sampai terjebur ke dunia BB yang menyeramkan karena DJ BB hobi yang mahal. Oke guys, sampai di sini tentunya selamat menonton video terbang apa kali ini. Mari kita terbang. Let's go.